Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai ya. Alhamdulillah hari ini saya petik cabai hijau lagi lanjutan yang kemarin. Kemarin alhamdulillah dapat 4 kilo ya, hasil daripada cabai-cabai tua ini yang sudah kritis harus kita impus. Kebetulan saya baru siap peti ini dari hutan belantara ini ya kawan-kawan, nah, yang di hutan ini karena udah semak sekali kawan-kawan, saya nggak bersihkan lagi itu, tinggal kita lakukan penyemprotan ya, pakai di herbisida kan aja, kasih mati, kita tinggal yang sebelah sini aja. Nah, ini sudah kita lakukan pemupukan ya dari bedengan ini ya. Nah, daun cabenya sudah agak muda lagi dan nampak hijau lagi ya, hijau pekat ya. Dan sudah sini masih kayak mayat hidup kawan-kawan. Nanti beberapa hari lagi kita lakukan pemupukan lagi juga ya. Kita lihat dulu kemana. Karena di rumah masih ada bibit terong ya. Yang masih kecil-kecil, belum kita cabut ya. Mungkin rencana besok kita ke lahan cabai yang lagi kita persiapkan ya. Tetapi menurut saya ke sana sebentar melihatnya, di sana pun sudah banyak rumput. Kita harus herbisida dulu ya. Nggak bisa kita buat bedengan banyak sekali rumputnya ya. Kita herbisidakan lanjut. Nanti kita naikkan tanah ke apa rumput-rumput sekalian. Nanti sampai di dalam tanah bedengan itu cepat busuk ah. Perkembangan terong alhamdulillah sekali kawan-kawan yang sudah kita lakukan pemupukan kemarin. Dan sebelah sini ya masih agak kuning kawan-kawan ya. Saya nggak kesana capek ya. Maklum aja kawan-kawan ya. Nah, masih agak kuning dia, tapi sudah kita lakukan pemupukan juga ya. Mungkin lagi dalam proses ya. Ini sudah mendung, mungkin mudah-mudahan sebentar lagi ini udah hujan kawan-kawan. Dan buah cabai yang kecil-kecil itu sudah banyak lagi kawan-kawan ya. Mungkin dalam beberapa hari ini, mungkin 5 hari atau 7 hari, kita harus jenguk kemari untuk melihatnya ya. Karena itu ATM ya, cukuplah buat beli rokok untuk kita ke kebun kawan-kawan ya. Seperti inilah dapat ya. Ini paling-paling kalau paling banyak ini sekitar 3 kilo ya. Buahnya nggak panjang-panjang lagi karena pupuknya nggak ada kawan-kawan. Soalnya ini pupuk masih banyak, masih mau lagi dia. Kayaknya ini masih mau ya, mau apa tumbuh tunas baru. Bisa keluar tunas baru lagi. Nah, kayak gini lah posisi ya. Sekarang kita di lahan cabai ya. Capek sekali kawan-kawan. Hutan belantara di sana memang nggak bisa kita bersihkan lagi. Itu harus kita lakukan, kita semprot rumput tersebut. Cabenya juga ikut mati ya, tapi tidak apa-apa ya. Nanti kita persiapkan terong, bibit terong, lalu kita semprot aja. Kayak gitulah kawan-kawan ya. Nah, yuk kita lihat terong dulu sebentar kawan-kawan. Yang sebelah sini aja ya. Ini aja. Nah, coba lihat yang ini kawan-kawan ya. Ini kan daunnya sudah agak lebar ya. Ini masih keras ya, belum lembut. Enggak cukup pupuknya ini. Harus ditambah lagi.
ya. Sudah ada agak lumayan ya, sudah ada pertumbuhan ya. Aduh, terong terong, nggak tahu saya ini bahwa di dalam bedengan ini nggak ada pupuknya lagi, udah habis ya. Nah, ini lagi. Nah, nanti kita kocor sekali, ya, baru dia jalan ya. Mudah-mudahan insya Allah jalan. Ya, kita lihat sebelah sini juga ya. Kayak mana reaksi ya. Tapi masih agak kuning kalian. Agak kuning ya, seperti ini ya. Belum sembuh dah. Ini ya punya sulaman kemarin dan yang ini. Selama ini ya, mudah-mudahan dia hidup juga ya. Dan cabenya pun masih agak kuning-kuning gitu. Nah kan sebelah sana sudah mulai merangkak dah ya, sudah mulai ya. Nah, nanti ada hujan lagi, nah, berangkat dia ini. Seperti ini kan, kok kuning-kuning kayak gini ya. Ini daunnya juga agak kuning ya, seperti ini kawan-kawan, agak kuning ya. Tapi sudah mulai agak hijau ya, daun mudanya. Oh, udah mulai dah naik jalan ya. Mudah-mudahan selamat ya Allah. Harus kita kocor. Harus kita sisakan waktu untuk lakukan pengocoran ini. Kalau enggak boleh. Ya, kalah kita kalau enggak. Kalau memang dia enggak kita kejar, harus merangkak, nanti kalah kita sama rumput ya. Ini rumput ini kalau sering-sering hujan ini nggak nunggu kita ini dia. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja ya. Dan cabai ini seperti ini masih kuning, agak kuning ya, belum terserap itu yang kita rasa. Masih tidak cukup nih gitu. Yang belum subscribe tolong di subscribe kawan-kawan ya. Nah, semoga video selanjutnya bisa langsung ya, bisa mengikuti. Nah, kayak inilah kondisi cabai saya di lapangan dan terong ya. Nah, sudah sekarat-sekarat ini, harus kita benahi ya. Harus kita atur pola makannya ya. Nah, kayak inilah suasana ya. Cukup di sini saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.